Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Walhamdulillah wala wa quwwata illa billah ma <coughs> Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab 48 faedah dari Qiyamul Lail dan Salat Tarawih karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Uh, Insyaallah sore hari ini kita akan membahas ya poin ke-31 sampai poin ke-35 ya. Poin ke-31 adalah diperbolehkannya bagi wanita ya untuk berkumpul dalam rangka mengerjakan sholat taraweh di salah satu rumah wanita tersebut artinya ada sekelompok wanita <coughs> dia berkumpul untuk mengerjakan sholat taraweh bersama-sama jadi diper, diperbolehkan dan hendaknya salah satu di antara mereka itu menjadi imam, diangkat menjadi imam. Ya, jadi sesama wanita ya imamnya juga juga wanita salat bareng. Dan yang menjadi imam yaitu berdiri di tengah-tengah mereka dan tidak ya melewati shaf. Artinya ya ada beberapa ada satu baris di shaf pertama, maka imam itu yang paling tengah. Jadi tidak sebagaimana sholat jamaahnya jika imamnya laki-laki ya kalau imamnya laki-laki itu imam sendiri paling depan ya kemudian jamaahnya ada di di belakang ya adapun jika jamaahnya itu perempuan semua ya maka dia sejajar posisinya semuanya sejajar dan imam itu berada yang paling tengah dan boleh juga ya menjaharkan atau mengeraskan bacaan salatnya sebagaimana laki-laki itu menjaharkan bacaan bacaan salat ya. Namun jangan sampai terdengar dengar eh, terdengar oleh suara lelaki ya. Jadi kalau ingin dijaharkan ya itu boleh. Namun jangan sampai suaranya terdengar oleh lelaki kecuali lelaki tersebut adalah mahramnya. Ya. Jadi ya <tuh> diperbolehkan bagi sesama wanita untuk sholat taraweh di rumah mereka salah satu jadi imam imamnya berada di tengah ya dan sejajar posisinya dan boleh menjaharkan bacaan sebagaimana ya laki-laki kalau sholat so, e, bacaannya dijaharkan namun ingat tidak diperbolehkan untuk mendengarkannya memperdengarkannya kepada lelaki kecuali lelakinya adalah yang mahram baginya di antara dalil yang menunjukkan bahwa ya imamnya sesama wanita itu adalah ya wanita itu sendiri ya. Jadi salat bersama sesama wanita itu ada imamnya sebagaimana hadis riwayat Abu Daud ya. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha an ta'umma Ahladariha bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu memerintahkan Ummu Warokoh ya untuk menjadi imam ya bagi ya penghuni rumahnya ya jadi ini dalil menunjukkan bahwa ya bolehnya wanita menjadi menjadi imam sholat namun ya imam sholat kepada sesama wanita ya adapun kalau ada laki-laki maka tidak diperbolehkan ya jadi imamnya, laki, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Maka ini tidak diperbolehkan. Hanya boleh sesama wanita saja. Ini dalil bahwa ya hendaknya mengangkat seorang imam ketika sesama wanita sholat berjamaah. Adapun posisi imam yaitu berada di tengah dan sejajar dengan makmum yang lain yaitu di mana hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abdurrazak dari Raitoh al Nafiah bahwa Aisyah bahwa Ibunda Aisyah mengimami para wanita dan beliau berdiri di antara mereka pada salat fardu. Ya, jadi ini menjadi dalil ya bahwa ketika wanita sesama wanita itu salat berjamaah dan dia menjadi ada yang salah satunya di imam, maka posisinya di tengah dan sejajar dengan makmum yang lain. Riwayat yang lain ya dari Ibnu Abi Saibah ya dari Hujairah bahwasanya Ummu Salamah mengimami mengimami para wanita maka beliau berdiri di tengah ya jadi hadis-hadis yang dibacakan tadi menunjukkan bahwa ya seorang imam yaitu wanita ketika mengimami sesama wanita dia posisinya berada di tengah dan sejajar dengan makmum yang yang lain nah jemaah sekalian Alhamdulillah, kita masuk poin ke 32 ya di sini disebutkan hendaknya mencukupkan ya dalam sholat taraweh sebanyak 11 rakaat saja dan itu afdol lebih utama. Jadi mencukupkan 11 rakaat dalam mengerjakan sholat taraweh itu yang lebih afdol menurut penulis. Ya alasannya karena ini adalah yang dilakukan oleh Nabi saw. Jadi alasannya kenapa itu yang paling afdol karena itulah yang dilakukan oleh Nabi saw. Ya, akan tetapi tidak mengapa menambah jumlah rakaat lebih dari 11 ya. Maka perkara ini perkara yang lapang walhamdulillah. Artinya perkaranya longgar ya. Jadi tidak saklek harus 11 rakaat. Namun kata penulis apa yang paling afdol, yang paling utama itu adalah jumlah rakaatnya adalah 11. Di antara alasannya kata penulis di sini itulah yang dikerjakan oleh Nabi saw. Maka berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya dari Abu Salamah ya dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha bagaimana solat malam Rasulullah saw pada bulan Ramadan. Maka ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan maka Nabi Rasulullah saw yazidu fi la fi ghairihi ala ihda ashrota rokatan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah ya jumlah rokaat ketika beliau berada di bulan Ramadan ada dan selain bulan Ramadan tidak menambah lebih dari 11 rokaat ya jadi hadis yang dibacakan ini menunjukkan ya dalil bahwa <tuh> itulah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan sholat sholat malam di bulan Ramadan Jadi beliau hanya mengerjakan jumlah rokaatnya hanya 11 saja, tidak tidak lebih, ya. Jadi itulah yang paling afdol. Namun kata penulis, ya menambah jumlah rokaat lebih dari 11 itu tidak mengapa. Artinya apa? Boleh boleh saja, ya. Jadi tidak masalah. Maka dari itu, ya diantara ya pendapat yang menyebutkan bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat yaitu adalah pendapat dari mayoritas ulama semacam ya Sufyan Sufyan Atsauri ya Syafi'i ya dan juga direwatkan dari sahabat Umar Ali dan sahabat yang lainnya bahkan ini disebutkan ya ijma para sahabat yaitu mereka mengerjakan sholat terawih sebanyak 20 rokaat ya jadi mereka mengerjakan sholat sebanyak 20 rokaat ya, jadi ini adalah diantara perkara yang longgar yang luas ya ketika ada yang mengerjakan 11 rokaat ya monggo ya ketika ada yang mengerjakan 23 rokaat ya ya monggo namun kata penulis ya yang paling afdol yang paling utama itu adalah mencukupkan diri ke sebelas rokat. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian jamaah sekalian Poin yang ke tiga puluh tiga adalah sebagian orang itu ceroboh dalam mengerjakan sholat taraweh, yaitu ya dia cepat-cepat dalam sholat taraweh. Artinya terburu-buru. Maka ini adalah hal yang menyelisihi yang disyariatkan. Maka jika ada seorang yang melakukan sholat dan dia kosong dari tumak minah, artinya nggak tumak minah, tumak ninah, ya tidak tumak ninah, ya baik tumak ninah dalam ruku, sujud dan yang lainnya, maka itu menyebabkan dia batal sholatnya, ya. Di antara yang membatalkan sholat itu adalah tidak tumak ninah. Ingat tumak ninah dalam sholat itu bagian dari rukun ya kalau rukun nggak ada ya sholatnya dianggap nggak ada sebagaimana diantara rukun sholat itu membaca al, al fatihah ya kalau membaca tidak membaca al fatihah ya tidak dianggap sebagai sholat ya maka orang yang sholatnya ngebut ya fenomena di sebagian tempat nah itu sholatnya nggak sah ya sholatnya batal ya meskipun dia kerjakan terawihnya 23 rakaat ya dua tiga rakaat berapa tujuh menit ya misalnya maka orang ini nggak dapat pahala bahkan mendapatkan apa dosa kenapa karena dia tidak tidak dianggap memuliakan sholat ya sholat kok ngebut gitu kan bagaimana orang ingin memaknai bacaan sholat kalau bacanya ngebut ya kan maka orang ini nggak bisa khusyuk dalam dalam sholatnya jadi ketika ada seorang yang mengerjakan sholat tarawih itu cepat ngebut, maka dia dianggap tidak mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawihnya batal kenapa? Karena tidak tumak ninah. Ya, karena tumak ninah salah satu dari rukun rukun sholat. Di antara dalil pendukung di mana hadis riat bukhari dan muslim ya di dalam sebuah hadis yang terkenal ya hadis al musi fi sholatihi orang yang jelek sholatnya ya di dalam hadis tersebut dikisahkan ada orang yang sholatnya cepat dan tidak tumak ninah. Maka Nabi Wasallam menyuruh orang tersebut untuk mengulangi sholat orang tersebut. Karena apa? Sholatnya enggak sah. Ya, tidak tumak ninah. ya. Sholatnya cepat, ya. Maka orang ini al-musi fi sholatihi. Ya, jelek dalam sholatnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada orang ini irji fa inna kalam Maka kembalilah untuk mengerjakan solat sesungguhnya engkau belum solat. Ya, karena engkau belum solat. Kenapa? Ya, karena tidak tumak nina. Orang yang tidak tumak nina maka dianggap ya tidak mengerjakan ibadah ibadah solat. Ya. Jadi ya, ini adalah diantara dalil yang menyebabkan ya, orang yang tidak tumak ninah itu sholatnya dianggap tidak ada ya kalau tidak ada ya harus mengulang sholatnya ya maka karena dia tidak menye, menyempurnakan sholatnya tidak Tumak nina dalam hadis yang lain Nabi saw mengatakan Aswa'un nasi sari sejelek jelek pencuri Allah diyasriku min sholatihi adalah yang mencuri dalam sholatnya Maksudnya ya apa? Maka para sahabat pun bertanya, ya, ya Rasulullah wa kaifa yasriku min Rasulullah, bagaimanakah orang yang mencuri dalam salatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutimmu ruku'uha wa la Dia tidak sempurnakan rukuknya, tidak sempurnakan sujudnya. Ya, artinya apa? Rukuk dan sujudnya enggak tuma ninah, enggak, enggak sempurna. Ya, ada yang cacat ada yang yang kurang nggak sempurna maka ini disebut ya sejelek jelek pencuri dalam sholat ya maka ini adalah ya gelaran yang yang jelek ya bagi orang yang sholatnya seperti ini <tuh> dalam hadis yang lain juga disebutkan dari sahabat Hudzaifah radhiallahu anhu beliau ini pernah melihat ada orang yang sholat tapi tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya artinya nggak tumak ninah ya. Maka setelah selesai sholat, Hudzaifah ini menegur orang ini, ya. Sudah berapa lama, ya, engkau mengerjakan sholat dengan model yang seperti ini? Maka orang ini menjawab 40 tahun. Maka Hudzaifah mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, ya. Artinya apa? Sholatnya batal, ya. Maka Hudzaifah pun mengatakan, walau mita wa anta solata seandainya engkau meninggal dunia dan engkau masih dalam keadaan seperti ini ketika mengerjakan solat lam, ta ala goyri ala goyri muhammadin sallallahu maka engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak di atas fitrah ajaran nabi muhammad sallallahu alaihi artinya solatnya tidak sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka orang ini sudah sholat selama 40 tahun. Maka dari itu sahabat Udaifah mengatakan, ya engkau itu selama 40 tahun tidak dihitung sholat. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian alhamdulillah hendaknya kita perhatian ya ketika mengerjakan sholat ya hendaknya tumak nina. Maka dari itu Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitab sahihnya dengan judul babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la ruku'ahu bil i'adati bab perintah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salatnya bagi siapa saja yang tidak menyempurnakan rukuknya maka imam bukhari ini juga membawakan bab ya ada bab khusus di dalam kitabnya bab tentang apa mengulangi salat bagi orang yang tidak menyempurnakan rukuknya ya maka penting bagi seorang muslim perhatikan rukun-rukun salat di antaranya adalah tumak ninah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, apa saja ya tolak ukur dikatakan tumak ninah, ya. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam Ibnu Hajar dalam Fatul Bari ya, yang pertama adalah seorang itu dikatakan tumak ninah, ya, artinya sudah ter sudah mencukupi ya sudah, sudah terpenuhi syarat tumak ninah. Yang pertama adalah dia bisa diam sejenak di antara gerakan naik dan turun, antara gerakan sholat meskipun sebentar. Artinya antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu dia ada diam sebentar. Jadi ketika dia misalnya ruku, dia ada waktu jeda diam sebentar. Sebentar saja sejenak. Itu sudah dikatakan tumak ninah. Nah, dikatakan tidak tumak ninah apa? Setelah ruku langsung berdiri, nggak ada jeda. Ya. Maka ini orangnya tidak tumak ninah, ya. Jadi ada jeda sebentar, diam sejenak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kadar diamnya dia sejenak di sini, ya, minimal dia bisa membaca satu kali bacaan salat. Ya, minimal dia bisa membaca satu kali dari bacaan salat. Misalnya kalau di apa namanya? dianjurkan baca tiga kali, dia bisa baca sekali. Misalnya subhanarabbiyal azim, cukup sekali. Nah, Kemudian Subhanallah ah, a'la cukup sekali dia bisa baca, maka ini sudah dikatakan tuma nina kalau sekali saja, kalau nggak sampai sekali ya, baru Subhanalbiyal langsung berdiri. Nah ini bukan bukan tuma nina, maka ya dikategorikan orang ini mencukupi bahwa dia sudah disebut tuma nina. Ya adalah ketika ya dia bisa tadi yang pertama ada diam sejenak dia bisa diam sejenak berhenti antara gerakan sholat satu dengan yang yang lainnya jadi tidak setelah gerakan sholat yang satu langsung lanjut ke gerakan yang yang lain maka ini tidak cuma nina ada diam sejenak yang kedua di, di diam sejenaknya tersebut berhenti sejenaknya tersebut ya dia bisa membaca satu bacaan ya yang dituntunkan ya, ya minimal dia bisa membaca satu bacaannya jadi ini disebut dikatakan tumak nina. Maka perhatikan ya jemaah sekalian. Ohi Kemudian ya kita masuk ke poin yang 34 ya. Poin yang ke-34 adalah barang siapa yang sholat tarawih di masjid artinya dia sholatnya bareng imam. Barang siapa yang sholat tarawih di masjid maka yang paling utama itu tidak pulang sampai imam selesai sholat. Ya. Jadi, sebagian orang, ketika sholat jamaah bersama imam di masjid, ketika masuk sholat witir, sebagian imam itu, eh, sebagian makmum itu apa pulang ya? Maka kata penulis, Hafidullah yang paling afdol, yang paling utama itu ikut imam sholat sampai selesai ya, ikut imam sholat sampai selesai ya. Kalau imam sholat teraweh, ikut teraweh." Imam solat witir ya ikut selesaikan sampai imam solat sholat witir. Jadi jangan apa jangan pulang ya karena sebagian orang ingin witirnya di rumah nanti ya padahal kalau dia sudah witir bersama imam ya kalau malamnya nanti dia solat malam lagi nggak perlu witir lagi ya jadi nggak nggak masalah ya solat witir bersama bersama imam. Nah diantara ya keutamaannya ketika seorang muslim ya itu dia apa namanya sholat taraweh bersama imam ya sampai imam selesai dia dicatat seperti orang yang sholat semalam penuh sebagaimana hadis riwayat bukhod hadis riwayat abu dawud tirmidzi nasai ibnu majah ya nabi saw mengatakan man koma maal imami hatta yang sorifa kuti mulai latin ya barang siapa yang sholat bersama imam ya hatta yang shorifa. sampai imam itu selesai sholatnya Ya artinya ya imam sholat taraweh ikut taraweh, imam sholat taraweh witir ikut witir sampai imam selesai hatta yon sorifa. Kutiba lahu mulai latin maka dia tercatat seperti orang yang sholat semalam semalam penuh. Maka ini adalah ganjaran yang sangat besar ya. Rata-rata kita sholat taraweh itu berapa menit biasanya? Biasanya kalau kita sholat taraweh berapa menit rata-rata? Minimal setengah jam lah ya. Keumuman di Indonesia ya, kalau di masjid-masjid biasa itu ya setengah jam minimal ya. Kalau di masjid pondok mungkin bisa sampai satu jam ya. Nah, ketika kita sholat tarawih bersama imam, ya tadi ambil saja ya, hanya setengah jam saja ya. Sholat bersama imam itu cuma butuh waktu setengah jam saja. Misalnya keutamanya seperti orang yang sholat semalam penuh ya. Sholat semalam penuh itu artinya apa ya? Dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Jadi malam dalam Islam itu apa? Waktu maghrib sampai subuh. Artinya orang ini dianggap seperti orang yang sholat secara terus-menerus dari maghrib sampai subuh. Kira-kira ada tidak orang yang kuat sholat terus dari maghrib sampai subuh? Ada tidak? Gak ada, ya. Sholat tarawih yang setengah jam saja tadi kadang ngantuk-ngantuk, ya kan? Kadang sudah capek, ya kan? Apalagi sholat terus-menerus dari waktu maghrib sampai waktu subuh maka nggak ada yang kuat ya di antara kita nggak ada yang yang kuat maka dari itu untuk mendapatkan keutamaan sholat semalam penuh tadi ya maka di antara amal yang bisa kita kerjakan itu adalah mengerjakan sholat bersama imam sampai imam itu selesai ya mengerjakan sholat sampai imam selesai jadi ya setelah eh, ketika imam itu sholat witir ya jangan pulang terlebih dahulu selesaikan sholat bersama imam sampai imam selesai sholat sholat witir ya maka ini yang patut diperhatikan ya karena sebagian jamaah tadi dikatakan ya ya kalau sudah sholat witir ya mereka berpisah dari jamaah dia pengennya apa witirnya di rumah di rumah saja kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah poin yang ke-35 ya Dianjurkan untuk membaca doa iftitah, istiftah di setiap ya awal dari rokaat dari sholat taraweh. Jadi ya misalnya ya sholat tarawehnya delapan rokaat, artinya kan dipecah menjadi empat kali, ya kan? Dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat. Nah di setiap dua rokaat tadi itu tetap dianjurkan untuk membaca apa doa istiftah, ya tetap dianjurkan untuk membaca doa istiftah ya alasannya adalah karena ya dua rakaat dalam sholat tersebut terpisah dengan dua rakaat yang lain artinya berdiri sendiri ya jadi dua rakaat yang satu kemudian selesai salam dua rakaat lagi dua rakaat lagi dua rakaat lagi maka setiap dua rakaat ini dianjurkan untuk tetap membaca doa istiftah Alasannya karena setiap dua rokat ini berdiri sendiri, tidak jadi kesatu kesatuan. Maka dari itu ya tetap diajurkan untuk membaca doa istiftah, ya. Dan tidak ada bedanya ya baik itu doa istiftah ketika sholat wajib ataupun sholat sunnah seperti sholat taraweh, Ya, jadi bacaan doa istiftah itu sama ya baik itu sholat wajibnya atau sholat sunnahnya termasuk sholat taraweh ya jadi ketika kita mengerjakan sholat taraweh ya maka hendaknya kita juga tetap membaca doa istiftah dan doa istiftah ini ya para ulama sepakat hukumnya dianjurkan ya hukumnya dianjurkan tidak sampai derajat wajib artinya kalau tidak dikerjakan ya nggak masalah sholatnya tetap sah tapi ya yang namanya dianjurkan kalau tidak dikerjakan ya kita akan kehilangan pahala ya kan. Maka dari itu ya di setiap dua rakaat ya kita dianjurkan tetap membaca doa istiftah. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat ya bahwa cukup satu kali istiftah saja ya cukup satu kali istiftah saja ketika mau sholat malam ya sholat tarawih termasuk sholat malam. Jadi cukup di awalnya saja itu sebagian ulama juga berpendapat de, demikian. Namun di sini dikatakan penulis ya bahwa yang hendaknya dilakukan itu di setiap dua rakaat ya setiap dua rakaat itu tetap membaca istiftah. Alasannya ya karena ya dua rakaat masing-masing dua rakaat tersebut itu berdiri sendiri terpisah. Artinya ya kalau namanya sholatnya beda-beda terpisah-pisah selesai salam selesai salam maka tetap diajurkan untuk membaca apa doa istiftah Contohnya ketika kita mengerjakan ya kobliyah, sub, kobliyah zuhur empat rakaat misalnya kan dipisah dua rakaat salam dua rakaat salam ya kan maka setiap dua rakaat salam tersebut ya di awal sholat ya kita dianjurkan untuk membaca doa istiftah ya nah itu adalah hal yang dianjurkan nah jamaah sekalian alhamdulillah ini adalah diantara uh, hal yang bisa kita uh, baca dari kesempatan sore hari ini kita bisa mengambil poin 31 sampai 35 kita ulang sedikit di poin 31 berkaitan dengan sholat jamaah sesama wanita artinya boleh-boleh saja tidak masalah kemudian posisi imamnya berada di tengah dan sejajar dengan sof yang lain ya kemudian poin 32 adalah yang paling afdol di sini kata penulis mencukupkan diri untuk sholat sebanyak 11 rakaat saja pada sholat terawih meskipun lebih dari sholat uh, lebih dari 11 rakaat itu enggak masalah namun yang paling afdol itu 11 rakaat kenapa karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi SAW Kemudian poin yang ketiga-tiga adalah ya kecerobohan sebagian orang ketika mengerjakan sholat terutama sholat taraweh ya yang kita dapati fenomena di zaman sekarang sholat tarawehnya cepat artinya tidak tumak ninah. maka orang yang sholat tarawehnya cepat tidak tumak ninah, maka sholatnya dianggap tidak sah dianggap batal ya tidak dianggap sholat poin-poin yang ke 34 adalah berkaitan dengan sholat terawih bersama imam sampai imam selesai. Maka hendaknya kalau sholat terawih bersama imam, maka hendaknya selesaikan bersama, sampai imam selesai. Imam selesai sholat witir, ya kita ikut sholat witir. Yang terakhir 35 tetap dianjurkan untuk membaca doa istiftah setiap kali melakukan solat, sholat malam. Karena setiap rokaat itu terpisah dengan, dua, setiap dua rokaat itu terpisah dengan dua rokaat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, kami menyelenggarakan berbagai macam kegiatan spesial Ramadan dalam sebuah event bertajuk Semarak Ramadan Masjid Pogung Dalangan. Kami kian mempersiapkan diri untuk memberikan sebaik-baik pelayanan bagi tamu-tamu Allah pada bulan penuh keberkahan. Berbagai rangkaian program kami jalankan agar setiap jamaah yang hadir dapat nyaman beribadah dan meraih keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Beberapa program-program tersebut diantaranya kajian menjelang berbuka puasa dengan jumlah iftar disalurkan sebanyak 780-an porsi setiap harinya. Sahur bersama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan masih banyak lagi. Mari bergabung bersama kami untuk ikut terlibat dalam mewujudkan sebaik-baik Ramadan. Sampaikan sedekah terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia 7508 2196 50 atas nama Masjid Pogung Dalangan. Kami juga menerima penyaluran program fitiah, zakat mal, dan zakat fitrah. Jazakumullahu khairan.